Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hayat Madura. Oke sob, di video kali ini aku mau ngevlog ya, mau ke Riyad Bank karena mau mengirim uang untuk keluarga saya yang ada di Indonesia karena ada kebutuhan. Ayo sob, ikutin terus ya gimana keseruannya di perjalanan menuju bank tersebut. Oke yuk. Oke sob, seperti biasa kita jalan kaki karena mobilnya mah nggak ada. Terus apa namanya itu, biasanya aku naik sepeda ya, tapi sepedanya itu rusak bannya, jadi terpaksa aku harus jalan kaki. Di situ menuju ke Riyad Bank nanti belok kanan. Jalan kaki ini perkiraan itu berapa ya, kalau nggak salah 100 kilo kayaknya dari rumah saya menuju ke bank tersebut. Tapi nggak apa-apa, demi keluarga, meskipun jalan kaki tetap semangat sob ya. Di sini kita belok kanan ya, belok kanan terus kita lurus saja mentok ya. Boleh lewat jalan raya, boleh lewat sini juga boleh ya, lewat sana aja ya, biar tambah seru kalau lewat jalan raya gitu ya. Buat teman-teman mungkin mau burung merpati seperti ini ya, kalau di Saudi itu kayak gini burungnya, merpati ini banyak banget sob ya. Ini bisa kabur apa enggak nih, lihat 1, 2, 3 tuh. Jadi buat sobat ya, kalau mau main kesini, ini alamatnya tuh Sarek Sitin ya, Sarek Sitin. Bilangnya kalau naik taksi itu Sarek Sitin Waral Mubahis gitu. Insyaallah dianterin ke rumah saya ya. Itu kalau mau main. Jadi silahkan, siapa tahu ada teman-teman yang ada di Mekah, mampir ya. Ini jauh banget ini sob. Itu ada jalan juga di sini. Ini jalan kalau menuju jalan raya sob ya. Tapi kalau aku lihat memang lebih dekat dari sini sob. Jadi nggak belok-belok gitu. Sekarang menuju jalan raya ya. Dan di sini dekat Mustasfa Rapi. Ya, rumah sakit di sini. Dan buat teman-teman kacamata di sini ada ya. Sini. Beli kacamata di sini murah. Beli satu. Berapa? Berapa? Dua. Murah banget itu barusan itu tempat. Katanya barusan itu 45 rial itu satu, itu murah. Ya sob, di sini itu kalau parkir harus bayar ya. Bayarannya di sini. Ketik nomornya ini. Di sini kan ada nomor. Kita ketik nomornya, catat, terus masukin uang. Begitu ya caranya. Cara parkirnya. Jadi semuanya di sini serba uang, begitu. Jadi tetap rapi dan tetap jaga kebersihan kalau di sini tuh ya. Benar-benar keren. Nah, ini hampir mendekati Bank Riyad. Riyad udah dekat ya. Lumayan jauh sih dari rumah. Jalan kaki itu benar-benar capek ya, tapi nggak apa-apa. Demi mengirim uang ke keluarga Indonesia, aku tetap semangat ya. Come.
sini juga ada toko, dan sini ada hadigah. Ini dulunya hadigah di sini ya, tapi sekarang kering. Cuman ada ini burung merpati. Oke, udah mau nyampe. Mudah-mudahan gak ditutup ya. Kemarin udah 2 kali saya jalan kaki tuh gagal terus karena ditutup. Tahu sekarang gimana ya? Mudah-mudahan aja gak ditutup. Nah, ternyata sia-sia kesininya sob ya. Tapi nggak apa-apa. Ini banknya ditutup. Gak tahu kenapa udah 1 minggu ini gak kebuka. Jadi terpaksa harus cari bank lain-lain. Ya, ikutin terus. Ini sekarang menuju pulang ya, soalnya banknya ditutup nggak bisa. Capek juga ini. Sekarang menuju pulang ke rumah ya. Waduh, capeknya itu full banget. Karena jalan kaki sampai 100 kilo ya. Jalan kakinya itu 100 kilo. Nggak apa-apa, sekarang tetap semangat pulang. Soalnya kalau nggak pulang gimana nanti? Itu jauhnya sob, menuju rumah. Jauh banget. Tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, insyaallah bakalan nyampe ke rumah. Pokoknya ikutin terus ya. Ayo. Oke sob, terima kasih karena sudah mengikuti Hayat Madura. Itulah keseruannya jalan kaki ke Riyad Bank ya. Oke, terima kasih karena sudah selalu setia menonton Hayat Madura. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman agar teman-teman yang nggak tahu seperti apa perjalanan di Mekah kalau menuju ke Riyad Bank sekarang bisa tahu kayak gitu sob ya. Oke, terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.